Seniman asal Denmark, Kurt Westergaard, yang terkenal karena menggambar karikatur Nabi Muhammad yang memicu kemarahan umat Muslim di seluruh dunia, meninggal dunia dalam usia 86 tahun. Hal ini disampaikan keluarganya kepada media Denmark pada hari Minggu. Westergaard meninggal saat tertidur setelah lama menderita sakit. Kata keluarganya kepada koran Berlingske, dikutip dari Vice 24, Senin 19 Juli 2021. Ilustrator ini berada di balik 12 karikatur yang diterbitkan koran konservatif Jyllands Posten dengan hadiran wajah Muhammad, di mana salah satu gambar memicu kemarahan umat Muslim. Karikatur-karikatur buatan Westergaard ini awalnya tidak dikenal, tapi setelah 2 pekan, unjuk rasa menentang penerbitan kartun itu berlangsung di Copenhagen, dan kemudian para duta besar dari negara-negara Islam di Denmark mengajukan protes. Kemarahan kemudian meningkat menjadi kekerasan anti-Denmark di dunia Muslim pada Februari 2006. Kekerasan berkaitan dengan karikatur ini memuncak pada 2015, saat terjadi pembantaian yang membuat 12 orang tewas di kantor koran mingguan satir di Paris, Charlie Hebdo, yang menerbitkan ulang karikatur tersebut pada 2012. Pada masa akhir hidupnya, Westergaard, seperti sejumlah orang yang berkaitan dengan kartun itu, hidup di bawah perlindungan polisi di sebuah alamat rahasia. Pada awal 2010, kepolisian Denmark menangkap seorang warga Somalia berusia 28 tahun yang membawa pisau di rumah Westergaard, diduga berencana membunuh kartunis tersebut.